give us better use of a good and fun. Let's have fun. Di video kali ini guys, gue akan mainin Dragon Ball Z Dokkan Battle yang global. Dan gue akan melakukan summon lagi di banner UI Goku atau Ultra Instinct Goku ya. Tapi sebelumnya gue mau kasih tahu dulu, kalau si Super Vegito itu udah bisa di awaken. Kalian bisa kumpulin medalsnya sih. Kalau gue lihat gue udah ngumpulin beberapa biji gitu. Jadi kalian bisa lihat di sini dari arena 10 kalau nggak salah ya. Gue udah mainin beberapa sih. Nah gimana ya, 4, 5. Nah itu dia. Itu dia guys. Ini dia medalsnya. Kalian udah bisa kumpulin. Kalian lihatnya jadi di Supreme Kai Trial ya. Itu pokoknya di arena 10 sampai terakhir itu. Arena berapa tuh? Arena 15. Jadi dari arena 10 ya, itu dari 2. Pokoknya lengkap 2, 4, 6, 8 tuh. Ini lengkap-lengkap 2-2 gitu guys ya. Kalian bisa kumpulin medal sih. Kalau nggak salah sih kayaknya belum sampai 30 medal sih kalau gue hitung-hitung deh. Kayaknya belum deh. Gue juga baru terkumpul berapa medal sih gitu. Tapi setidaknya medal sih udah kalian bisa kumpulin medal sih teman-teman. Gitu, ini dia. Gue bulan super attack-nya udah 10. Oke, itu gue baru terkumpul 2, jadi 30. Kalau gue hitung-hitung sih nggak sampai 30 itu. Pokoknya dari arena 10 sampai 15, pokoknya dari arena 10 itu di stage 2. Pokoknya lengkap 2-2, 2, terus 4, terus 6, sama 8. Lengkap-lengkap gitu guys. Oke, tapi di video kali ini gue akan melakukan summon lagi di bannernya Ultra Instinct Goku. Kenapa gue banner di summon Ultra Instinct Goku? Karena gue pengen, jelas pengen Ultra Instinct Goku, dan kita juga bisa setiap multi summon dapat tiket. Jadi ya udah gue coba aja di Ultra Instinct Goku karena gue masih penasaran di situ guys. Mudah-mudahan gue bisa dapetin. Jadi udah terkumpul 54 Dragon Stone, dan karena tadi login itu kita dapat login dari tahun baru 18 Dragon Stone, dan udah terkumpul lumayan 54. So langsung aja kita melakukan multi summon ya. Mudah-mudahan gue bisa dapetin Ultra Instinct Goku guys. So jangan lupa like dan subscribe teman-teman. Kita lanjutin aja. Setelah video ini gue akan juga summon di bannernya Super Saiyan Rose Goku Black yang di Jepang. Dan karena gue juga dapat Dragon Stone juga, udah terkumpul sekitar 60-an itu. Jadi tunggu aja videonya Super Saiyan Rose Goku Black, nanti gue akan summon di situ guys. Oke langsung aja. Oke, multi summon pertama. Oke deh, emang cuma multi summonnya juga emang cuma sekali nih. Kemana 54 Dragon Stone, mudah-mudahan sih bisa dapetin ya. Mudah-mudahan. Aduh, oke deh, langsung aja. Mudah-mudahan dapetin Ultra Instinct Goku. Kalau enggak SSR, pokoknya SSR lah. Jangan sampai apek banget gitu. Oke, 2. Gue suka 2 pesawat, guys. Mudah-mudahan ya. Bismillah. Dan by the way, guys, selamat tahun baru, teman-teman. Selamat tahun baru 2018. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan gue bisa terus bikin video. Oke, guys, langsung aja. Kita tap. Oke, nggak ada rainbow. 2 pesawat. Super saya, langsung super saya teman-teman. Super saya 1. 2. Cuman 2. Wadaw. Dapat apa ini? Oke, mudah-mudahan ada SSR. Kita rasin. Oke, oke, rasin. Kedua. Aduh, dia lagi nih. Cuy, aduh, mudah-mudahan nggak apa ini ya. Nail. Banyak R-nya sini, banyak R-nya. Jangan sampai nggak ada SSR nih. Kartu ketiga, teman-teman. Sekarang kartu keempat. R lagi, belum ada SSR. Dan kita akan lakukan summon juga di tiketnya. Nanti kita dapat tiket nih. Nggak tahu dapat tiketnya berapa nih. Oke, dan Bardock ini kalau kalian punya Bardock ini jangan dibuang. Jangan di-sell ataupun dikonsum ke... Kalau gue sih udah max nih super tag-nya. Dia ini nanti bisa diubah ke Super Saiyan 3 Bardock guys, ini pebiru. Kalau nanti ada event nih, jadi kumpulin ya. Ah, dapatnya Super Saiyan God Goku, Vegeta, Super Saiyan God, Super Saiyan Vegeta ini. Ini lumayan bagus dan gue udah punya juga. Dan hadiah potensialnya udah kebuka belum ya? Lupa kayaknya, kebuka deh kayaknya.
Jadi ini udah kebuka dua ada potensial. Nice SSR guys, SSR kita nggak bisa nolak. Lumayan lumayan. Walaupun bukan Ultra Instinct Goku nih. Nah, masih ada lagi SSR. Wow, Vegeta lagi nih. Tipe hijau nggak salah nih. Oh tipe ungu. Masih ada SSR teman-teman. Ya. Air lagi. Aduh. Agak nge-lag ini, agak nge-lag kayaknya ya. Dr. Zero masih ada. Aduh, Mageta. Oke. Okay. Oke, okay, habis. Dapat tiket berapa nih kira-kira? Oke, okay, kita dapat tiketnya 3. Lumayan, lumayan kita bisa 3 3 kali single summon, teman-teman. Oke, okay, nice kita dapat dia nih. Super Saiyan God, Super Saiyan Vegeta. Yang tipe ungu itu yang paling bagus dari Super Saiyan Vegeta itu guys, yang Super Saiyan Blue Vegeta. Oke, kita langsung melakukan summon. Tapi oh ya, belum gua ambil lu di tiketnya di gift ya. 3 kali single summon. Wah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Tiga kali single summon. Apa ada Ultra Instinct Goku, teman-teman? Sampai nelen ludah gua nih. Mamang, assalamualaikum. Wadaw. Deg-degan gue coy, wede masih nuansa tahun baru jadi di dekat rumah gue masih banyak yang main petasan ini. Gue ada dengar-dengar suara petasan, kedengeran ini di record. Maaf ya. Doain teman-teman, kasih energi kalian teman-teman. Kasih sayang kalian. Oke teman-teman, langsung aja boys, sikat single summon pertama, 3 kali single summon. Siapa tahu ya kan rezeki gue bagus ya di video kali ini teman-teman. Hercule di kiri, oke. Okay. Oh, Hercule di kiri, gue pencet langsung Super Saiyan ya teman-teman. Kamehame, Kamehame, Garenbo. Oh, Garenbo, Super Saiyan ya 1, 2. Oke, okay, 2, 2. Oh, Super Saiyan 3 Goku, yang tipe merah. Wah, kaget gue, kaget. Lumayan, lumayan. Wah, kebuka lagi ada potensialnya. Mantap ini dia nih. Nice, nice, nice. Dapat SSR, lumayan, lumayan dari tiketnya, lumayan. Jadi kita udah dapetin 2 SSR, 2 tiket lagi. Mudah-mudahan, mudah-mudahan, mudah-mudahan. Aduh. Oke, oke. Sip, 2 pesawat, 2 pesawat. Oh ini 4 nih salah ya, 2 pesawat wadaw, oke okay. 2 pesawat. Oke okay. Siap. Oh 2 pesawat base form. Apa ini bye guys. Oh enggak retak. Ternyata ini SSR lama ini kit Super Saiyan Trunks. Waduh. Coba gue back dulu ya. Gue back dulu teman-teman. Gue back dulu. Oke, langsung single summon lagi. Widih. Waduh, apek guys, apek guys. Gua nggak tap. Oh, gua oke, okay, nggak ada pesawat tapi rainbow. Oke, okay, let's see, ada peta apa ini? Oke, okay, super saya. Super saya 1. 2. Ah, cuma 2. Dapat apa? Ya, Super Saiyan 1000 ini. Yamcha. Oke guys, itu dia summon-nya kali ini di video kali ini. Dapat 2 SSR, nice. Goku itu gua udah berapa itu ya? Udah lumayan itu coy, Goku. Tadi kita dapat lagi Goku Super Saiyan 3 itu. Gua ada potensinya udah lumayan. Udah lumayan tuh gua tuh. Udah kebuka 3 atau berapa ya? Bentar ya. Nah, gua mau lihat. Udah kebuka, wow ini udah kebuka, wah kebuka, udah kebuka, berarti tinggal satu lagi nih, jadi baru max nih. Nice bro. Oke, kalau si Vegeta juga gak salah kayaknya udah kebuka satu deh. Vegeta gua tuh ini dia nih, udah kebuka satu kayaknya. Oke iya benar udah kebuka satu. Dan gue bisa buka lagi dan gue belum awakening dia ternyata teman-teman. Gue udah awakening neng. Cuman ini gue reverse ya, gue reverse. Nice. Gue akan buka yang bawah. Yang ini yang bawah kayaknya belum kebuka kan.
Kayak gue buka yang bawah kan kita tadi dapat ya. Yeah, nice. Orb gue, wah sekarat. Orb gue yang ungu agak lumayan sih, yang merah tinggal dikit ya, yang mediumnya tuh. Aduh, oke lah. Thank you banget guys yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe channel gue guys. Thank you banget. Kita dapat 2 SSR lumayan lah, walaupun bukan Ultra Instinct Goku ternyata ya. So, selamat tahun baru. Selamat liburan, happy holiday semuanya. Semoga makin sukses di 2018, sekolahnya, kuliahnya atau pekerjaannya dan lain-lain. Thank you banget guys. Nama gue Ervan. Let's have fun. See you on the next video. Bye.